Ratus-ratus ASN Timang Pirang SKPD atau Satuan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta wartawan Irbyung Dina Prak-Prakan Vaksinasi Sinovac di Gedong Kopri Kabupaten Sumedang Poe Salasa Isuk-Isuk 8 Maret 2021. Sampai disuntik vaksin sakumna ASN serta wartawan didata. Mengratus-ratus ASN Timang Pirang SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta wartawan Ilubiung Dina Prak-Prakan Vaksinasi Sinovac di Gedong Korpri Kabupaten Sumedang Poe Salasa Isuk-Isuk 8 Maret 2021 samemeh disuntik vaksin sakumna ASN serta wartawan didata. Ini kita di Gedung Korpri, ada sekitar 300 sasaran di sini yang terdiri dari beberapa SKPD, kemudian juga kita undang ada beberapa lembaga termasuk KPA dan PMI serta teman-teman media. 300 insya Allah kita selesaikan hari ini, sampai saat ini sudah hampir 150 dan bersyukur tidak ada kendala, tidak ada kipi. Dari teman-teman media ada sekitar 40 orang yang kita menjadi sasaran vaksin hari ini. Dinamprona sakumna nu divaksin henteu dipapaesan ku reregeun. Hartina sakumna nu divaksin bina kayaan sehat turta sayaga divaksin. Sejeroning kitu Ketua PWI Kabupaten Sumedang Ade Hade Lingebrehkeun dirina ngucap syukur karena prak-prakan suntik vaksin utamana ancokeunan wartawan. Pangna kitu pakasaban minangka wartawan salawasna nyorang interaksi jeung jalmaria sarta rawan katepaan COVID-19. Kukituna prak-prakan vaksinasi kawilang penting keur pagawe media utamana di Kabupaten Sumedang. Mendapat kesempatan untuk dilaksanakan vaksinasi tahap pertama. Tentunya vaksin yang kami terima ini sangat bermanfaat, terlebih menyikapi tugas-tugas kita yang sering berinteraksi dengan berbagai elemen, termasuk juga dalam hal ikut menyaksikan bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.